Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, salam hormat sahabat suka-suka. Bersama channel suka-suka di sini, suka-suka semua suka. Sahabat suka-suka, kucing biasanya memiliki satu atau dua warna, tapi ada juga kucing belang dengan tiga warna. Bagaimana itu bisa terjadi? Apakah ada kucing jantan yang punya tiga warna? Banyak mitos dan fakta mengenai si belang tiga ini. Yuk kita simak rahasia kucing tiga warna. Sebelum melanjutkan pembahasan, jangan lupa baca basmalah dulu ya. Lalu, klik tombol like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kami tetap semangat membuat video. Sahabat suka-suka, mungkin pernah mendengar mitos mengenai kucing belang tiga yang membawa keberuntungan. Dalam mitos Jawa, kucing belang tiga alias kembang telon memiliki kekuatan mistis yang kuat. Tak hanya di Indonesia, di beberapa negara pun ada kepercayaan bahwa memelihara kucing belang tiga akan membawa keberuntungan finansial. Kucing belang tiga ini sering disebut calico. Istilah calico merujuk pada sebutan pola warna pada kain cetak. Di Kanada, kucing belang tiga sering disebut chaté de Espagne. Sedangkan di Jepang, kucing tiga warna disebut mikeneko. Nah, kalau di Belanda disebut blanjeskat atau yang artinya kucing tambalan. Sahabat suka-suka, kucing belang tiga hanya merujuk pada pola warna. Jadi, bukan ras kucing dan tidak termasuk dalam daftar ras. Ras kucing hanya memiliki belang tiga adalah ras Manx, kucing bulu pendek Amerika, kucing bulu pendek Britania Raya, Persia, kucing ekor bunda Jepang, kucing bulu pendek eksotis, dan kucing Turki. Nah, mungkin pertanyaannya, mengapa kucing belang tiga jarang atau bahkan tidak ada yang jantan? Sahabat suka-suka, penjelasan ilmiah tentang kucing tiga warna sudah banyak dilakukan di seluruh dunia. Di Indonesia, Guru Besar dan Genetisis IPB, Profesor Roni Rahman Nur menjelaskan fenomena genetik yang menjadi misteri pada kucing belang tiga ini. Kata Profesor Roni, kucing domestik memiliki jumlah kromosom sebanyak 38 buah. Kromosom ini di setiap sel tubuhnya ada dalam keadaan berpasangan, yaitu 19 pasang. Di antara 19 pasang kromosom yang dimiliki oleh kucing ini, ada 18 pasang yang disebut dengan kromosom autosom dan sepasang kromosom seks. Pasangan kromosom ini didapat separuhnya dari pejantan dan separuhnya lagi dari induknya atau betina. Jadi, seekor kucing jantan akan memiliki 18 pasang kromosom autosom dan sepasang kromosom seks. Sahabat suka-suka, kalau ingat pelajaran IPA dasar yaitu notasi X dan Y. Nah, kucing jantan ini notasinya adalah X dan Y, sedangkan kucing betina memiliki 18 pasang autosom dan sepasang kromosom seks yang dinotasikan dengan X dan X atau XX. Sahabat suka-suka, warna kalisio melibatkan beberapa mekanisme pewarisan sifat yang terletak di kromosom autosom dan kromosom seks. Warna yang paling umum terlihat adalah warna merah dan hitam, atau pengganti warna merah dapat saja berupa warna lain, yaitu orange, kuning, dan krem. Sedangkan warna hitam dapat saja berupa warna lain, yaitu coklat, tabi, dan biru. Kedua kelompok warna ini dalam ilmu genetika pewarisannya dikenal dengan sex-linked codominant. Artinya, warna merah dan hitam ini adanya di kromosom seks dan pewarisannya tidak saling mendominasi. Jadi, variasi warna kucing jantan hanya ada dua kelompok saja, yaitu kelompok merah dan turunannya, serta kelompok hitam dan turunannya. Karena hanya memiliki satu kromosom seks saja. Sedangkan kucing betina dapat saja memiliki warna merah dan turunannya, serta warna hitam dan turunannya. Dan warna tortoiseshell jika dalam keadaan heterozigot.
sahabat suka-suka, tidak adanya kucing jantan belang tiga ini memunculkan berbagai mitos dan kepercayaan. Contohnya, jika seseorang memiliki kucing belang tiga akan mendatangkan kekuatan gaib tersendiri dan dipercaya akan menambah kemampuan supranatural pemiliknya. Banyak juga cerita yang berkembang secara turun-menurun bahwa pejantan kucing akan membunuh anak jantannya yang berwarna belang tiga. Sahabat suka-suka, mitos dan kepercayaan yang berkembang di masyarakat ini sebaiknya jangan dipercaya karena memang tidak ada dasar ilmiahnya. Sahabat suka-suka, dunia kucing memang sangat menawan dan masih banyak misteri di dalamnya, sehingga perlu penelitian-penelitian tentang kucing yang bisa menyingkap misteri itu. Sahabat suka-suka, demikianlah rahasia kucing belang tiga. Semoga bermanfaat. Sekali lagi, silakan klik like, share, subscribe, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kami tetap semangat membuat video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.